Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali dars kita di Durusul Lughatil Arabiyyah. Terakhir kita telah sampai dars 12 ya. Latihan 5 udah? Belum. Belum. Oh ya. Sekarang lihat poin 5, Iqra'il Jumalal Atiyata. Ini adalah isi mausul ya. Kita belajar isi mausul di mana pada dars-dars sebelumnya alladzi, sekarang ada allati ya. Alladzi dan allati. Alladzi adalah isi mausul yang digunakan jika yang diterangkan isimnya adalah mudzakkar. Kemudian kalau allati jika yang diterangkan isimnya adalah muannas ya. Sering kita lihat di Al-Qur'an ya. Wa huwal ladzi misalkan. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma ya. Wa huwa alladzi, dialah Allah alladzi yang menjadikan bagimu nujum, bintang. Ya, ini sekarang ada al-fata dan al-fatatu ya. Al-fata kalau al-fata alladzi, kalau al-fatatu allati. Demikian juga miftah yang mudzakkar alladzi. Ya. Kita baca dulu. Ini nanti latihannya alladzi dan allati ya. Enggak apa-apa, kita baca dulu. Iqra'il jumalal ati atas silakan dari Pak Hanif. Perintahnya dibaca dulu. Iqra'il. Iqra'il jumalal atiyati. Atiyata. Iqra'il jumalal atiyata. Kenapa atiyata? Karena apa? Ada yang tahu? Ya, dia adalah na'at dari al-jumal ya. Al-jumal adalah jumlah-jumlah, kalimat-kalimat, artinya jumal itu jamak dari jumlah ya. Jumal adalah jamak dari jumlah, di mana jumlah artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Makanya artinya kalimat-kalimat al-atiyata berikut ini. Ya, nomor 1. Man tataballadhi kharaja. Kalau kayak gini berarti ada sukun bertemu dengan hamzatul wasl, jadi manil. Manil fatalladhi kharaja. Manil fatalladhi ya. Ya kan? Bukan ya, fatata. Kalau yang belakang bawahnya itu mungkin. Ini manil fatalladhi kharaja min baitikal an. Min baitikal an hamzah. Min baitikal an huwa ibnu hamzatul wasl. Huwa ibnu ammi. Amar dua Pak ya. Pak Muslim. Manil fatatul lati kharajat min minal min. Enggak ada alif lamnya kan? Min baitikal ana ya Muhammadu. Ya bintu khala bintu khalati khalati ya ya Pak Hani lima nil yang apa lima nil mitahu ladi ala matani wal lima itu diri. Lil. Walimul diri. Emang mudir? Mudarisu. Iya, berarti huwa walimul mudarisu. Sasisu. Huwa lil
mudarisu atau mudarisa? Mudarisu atau mudarisa, Pak? Jangan dipilih, jawabannya enggak ada yang benar. Mudarisi. Itu li harfu jar ya. Ya, penulisannya seperti itu karena ada li plus al ya. Jadinya tulisannya lil gitu ya. Lil, lilnya kayak gitu. Lilmu. Lilmu darisi, hamzahnya hilang. Lilmu darisi ya, Pak. Ulangi, Pak. Dari awal, Pak. Nomor 3. Limanil. Limanil miftah. Miftah artinya apa tadi? Miftah? Kunci. Tadi udah benar, Pak. Tadi udah berantakan sekarang. Ulangi. Limanil konsentrasi. Limanil miftahul ladzi alal maktabi. Huwal mudarisi. Iya, Pak. Ya, ya, Pak. Pak Agung. Limanistahul ladzi alasamiri. Iya, lezawdi ukti. Iya. Alam. Sekarang udah ya? Latihan. Latihan, ya. Belum. Sekarang latihannya. Ini berarti bukan cuma baca tapi mengisi, ya. Akmilil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin. Alladhi allati fil faraghi. Akmil, sempurnakan al-jumalal atiyata, kalimat-kalimat berikut ini biwat'i, dengan meletakkan ismin mausulin munasibin. Isim mausul yang sesuai, yaitu pilihannya kalau enggak aladhi, alati. Fil farogi, pada tempat yang kosong. Nah, sekarang berarti bukan cuma baca tapi ngisi. Ini kesulitannya meningkat ya. Ayo Pak Saifuddin. Alkitab itu aladhi atau alati? Ya. Dipilih aja. Alkitabi alladhi. Kok tiba-tiba bi? Kenapa? Oh ya. Karena ada alif lam. Alif lam tidak berpengaruh kalau kecuali kalau ada huruf jar. Nah, kalau ada li atau fi atau ala atau man baru menjadi jar ya. Kalau kayak gini enggak. Coba tadi. Al-kitabu alladhi ala maktab bal. Ala, ada ala ya, ada ala. Ala maktabil. Alal maktabi. Oh, enggak ada. Alif lamnya tetap dibaca, tetap sukun ya. Alal maktabil mudarisi. Alal maktabi mudarisi. Itu ada lamnya depannya. Lil mudarisi. Lil mudarisi. Ya, coba terjemahkan dulu kalimat maknanya apa? Kitab aladhi yang kitab yang di atas maktab meja, lil mudarisi milik kepala sekolah. Ya, coba dibaca sekali lagi. Alkitabul ladzi, bacanya kitabul ya, alkitabnya yang bagus diwasol. Alkitabul ladzi, meskipun boleh juga alkitabu aladzi, tapi baca bahasa Arab itu berhenti kalau ada titik ya. Kalau masih bisa diwasol ya. Alkitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Itu ya, yang ulangi. Alkitabul ladzi alal maktabi lil mudiri. Kok jadi mudir? Lil kok jadi mudarrisi? Ya, barakallahu. Monggo Pak Kasirin. Al qalamul ladzi fil fi fil atau fi? Fi.
Fi habibati maksurun. Iya. Konten yang di dalam tas itu patah. Iya, warakat. Iya, warakat. As-sayaratu allati. As-sayaratu allati. As-sayaratu As-sayaratu allati kharajat minal mustashfa. Minal mustashfa al-an lil tabibi. Lil tabibi. Ini syamsiah ya. Tadi coba kalau lil mudiri itu kan komariyah, lamnya dibaca ya. Kalau ini to karena lil tabibi. Iya. Lil tabibil. Ulangi bacanya. Asyaratu. As-sin as-sayyaratul lati. As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa. Fal an minal mustashfal an. Minal mustashfa an. Minal mustashfal. Kan? As-sayyaratul lati kharajat minal mustashfa. Wal ya mustasfal an litabibil jadid ya an atau ana ya sebenarnya kalau ada harakatnya ana an itu disukun ya ya enggak apa terjemahkan mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang milik dokter baru ya oke ya Pak Hanif. Al-kalbul ladhi fil hadiqatil maridi. Fil hadiqatil maridi atau fil hadiqatil maridi. Coba diterjemahkan dulu maknanya. Anjing yang ada di kebun itu sedang sakit. Fil haqibati fil hadiqati. Fil hadiqati maridi. Kalau maridi yang sakit ya. Jadi kalau fil hadiqatil maridi jadi terjemahnya pakai ini. Anjing yang ada di kebun, berada di kebunnya yang sakit. Kalau maridi. Karena sifat dari hadiqah kan yang benar adalah khobar. Berarti khobar pakai coba dilihat dulu. Diulangi lagi bacanya. Harokatnya belum benar yang terakhir. Al-kalbul ladzi fil hadiqatil. Emang ada hadi kotilnya? Ada lamnya? Til hadi kotil. Koti, ya. Maridun. Khobar, ya khobar berarti maridun, ya. Sakit. Khobarnya adalah maridun ya, berarti coba dilihat lagi bacanya. Al-qalbul ladzi fil hadi kotil fil hadi koti maridun. Nah, mari gitu kan tadi. Sempurna kalimatnya. Coba terjemahkan yang baru. Anjing yang ada di kebun itu sedang sakit. Sedangnya mana sedangnya? Gak ada kalimat sedangnya nih. Anjing yang ada di kebun itu sakit. Nah, warahmatullahi. Itu ya. Bapak Muslim. Al-fatal ladhi kharaja minal masjidil ana benul muadzini. Ibnu muadzini. Ini susunannya apa? Oh iya. Ya. Sesananya apa Pak Muslim? Ya, berarti ya lagi. Al-fatal ladzi kharaja minal masjidil ana binul muadzini. Ya, terjemahkan. Pemuda al-fatal. Yang keluar dari masjid sekarang adalah anak muazin. Ya, ibnu ya, marfu ya, khobar marfu dengan doma. Ya, ibnul dan dia sebagai mudhof. Dan dia sebagai mudhof al-muadzini. Ibnul muadzini mudhof ilaihi. Ibnu khobar marfu dan dia sebagai mudhof al-muadzini mudhof ilaihi majrur dengan kasrah. Ya, itu barakallahu fik. Ayo, Pak Fani. Ya. Ayo. Heeh. Binatu. Battah. Battah artinya bebek. Tilkal battahu. Betul, battahu karena dia adalah badal dari tilka.
Tilkal batotu. Sekarang pilihannya mau pakai aladi atau alati? Lati. Ya. Batotul lati tahta tahtal sajarati. Ulangi-ulangi ini. Tah shin adalah syamsiah, ingat? Shin adalah syamsiah. Ulangi. Apa jawabannya? Jawabannya? Jawabannya belum dijawab. Tah tash shin sifatnya apa? Tafasi sifat hurufnya. Tah tash. Ulangi. Yutau bakotu lati. Tah tash sai. Bukan tah tas tapi tah tash. Tah sha shi shi. Sha hush hush. Tah tash. Tilkal batotu lati tahtas syajaratil banatul. Li ada linya itu. Li banatil. Banatil, benar? Bukan banatil, li. Bin itu, bin. Bin. Ba kasroh nun sukun. Binti. Ah, ulangi. Li binti, li bintil. Falahu. Ini susunannya apa? Bin. Ya, diterjemahkan dulu. Diterjemahkan dulu kita. Pelan-pelan coba kita lihat maknanya. Kira-kira? Bebek itu yang di bawah. Bebek yang di bawah syajarah pohon. Itu bebek yang di bawah pohon itu titik-titik. Coba diteruskan kalau maknanya bintul fal, bintul falah ini artinya apa? Anak perempuan falah petani, berarti anak perempuannya petani. Berarti ini susunannya apa? Kepemilikan berarti mudhof ilaihi. Berarti mudhof ilaihinya majrur dengan kasrah. Berarti bacanya libintil. Libintil falahi. Iya, libintil falahi ya. Ulangi dari depan. Tahta syajaroti enggak ada. Syajaroti. Li. Libintil falahi. Iya, barakallahu fiik. Gitu ya, Pak. Nomor 7, lanjutnya Pak Agung. Al-baitul jadidu al-ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Ya, terjemahkan. Rumah yang baru itu di dekat. Rumah yang baru al-ladhi yang ya, rumah yang baru itu yang ya. Ulangi, terjemahkan. Rumah yang baru yang di daerah saya itu milik menteri. Tapi telat bahasa Indonesia yang bagus bukan kayak gitu. Ada yang dihilang ya. Al baitul jadidu itu dalam bahasa kita bisa diterjemahkan rumah baru kan? Bisa diterjemahkan rumah baru, bisa diterjemahkan rumah yang baru. Kalau ini nanti terjemahnya adalah, bagusnya adalah rumah baru yang berada di jalan itu adalah milik menteri gitu ya, Pak. Ingat? Paham ya? Ya, lanjut. Pak Syafuddin. Ad-darsul ladzi ba'da hadar ba'da hadzal darsi sahlun. Sahlu jidan. Ya, sahlun. Terjemahnya dulu, terjemahnya. Adarsu. Adarsu. Apa? Adarsu. Bab. Pelajaran. Pelajaran yang. Yang.
ba'da setelah hadza darsi setelah ba'da setelah pelajaran ini sahlun. Ya sahlun sebagai khobar ya. Sahlun. Sahlun mudah. Sahlun mudah sekali. Ha, coba terjemahnya yang bagus gimana tadi berarti? Udah paham kan maknanya secara umum? Coba terjemahkan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini. Pelajaran ini sangat mudah. Betul. Adalah sangat mudah ya. Ya, berarti setelah pelajaran ini setelah mudah ya. Jadi tenang aja, setelah pelajaran ini belajarnya mudah. Nah. Coba dibaca lagi sekali, Pak. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal ba'da hadzal ba'da hadzal darsi sahlun jiddan. Jiddan. Ya, baik. Pelajaran setelah pelajaran ini pelajaran adalah pelajaran yang mudah ya. Mudah sekali. Insya Allah ya. Jadi kalimat ini menarik ya. Ya. Nomor 9. Silakan, Pak. Pak Kasirin. Manil fatatul lati. Manil fatatul lati. Jalasat. Amamal mudarrisatu. Mudarrisatu. Ada amama. Mudarrisat. Mudhof ilaihi karena ada dorof. Jadi mudhof ilaihi apa hukumnya mudhof ilaihi? Apa Pak? Mudhof ilaihi marfu atau majrur atau mansub? Mudhof ilaihi yang mudarisah itu mudhof ilaihi. Berarti dibaca dengan kasrah atau dengan dhammah? Dengan kasrah. Coba ulangi. Manil dari depan. Jalasat amamal mudari satu. Ini amamal mudarisa ini adalah mudhof ilaihi ya kan, karena ada di depan dorof. Mudhof ilaihi dibaca dengan majrur, tandanya adalah kasroh. Berarti coba diulangi. Dari satu atau kamu dari satu. Coba langit depan lagi. Manil fatatul lati jalasat. Amamal mudari sati. Ya talibatun talibatun minal malizia. 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 Ada jadi datunya ya? Ada. Di sini enggak ada. Talibatun jadi datunya situ. Terjemahan sekarang coba. Ini pertanyaan dulu baru dijawab. Nomor 9 ini. Siapakah Fatah pemudi? Siapakah pemudi yang duduk? Yang telah duduk di depan sekolah? Sekolah atau kalau sekolah madrasah, Pak. Di depan guru perempuan. Siapa pemudi yang telah duduk di depan guru perempuan? Dia dokter yang baru dari Malaysia. Iya, barakallahu fiik gitu ya, Pak. Ya, nomor 10. Agung. Atil kal faqibatul lati tahtal maktabi lakaya Khalidu. La hiya lisadiki Muhammadin. Ya, nah, la hiya lisadiki Muhammadin. Ya lisadiki Muhammadin. Coba diterjemahkan. Kita lihat dulu kalimatnya ya. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi lakaya Khalidu. La ya li sadiqi Muhammadin. Ya, terjemahkan. Apakah tas itu yang di bawah meja milik kamu? Milik kamu wahai Khalidun. Wahai Khalid. Wahai Khalid.
Tidak, dia milik teman Muhammad. Ya, bukan gitu. Ya, li sadiqi, sadiqi apa? Sahabatku. Sahabatku Muhammad. Muhammad ini sebagai badal di sini ya. Li sadiqi, ya. Sadiqi adalah temanku kan? Sadiqi ini adalah Muhammad, ya. Jadi badal dari li karena ya badal dari sadiq, sadiq, ya. Karena ada li-nya. Karena ada li di sini, terus sadiqi itu adalah majrur. Ya sadiqi ini di apa namanya? Karena dia majrur, badalnya majrur juga, bukan li sadiqi Muhammadun, bukan, tapi li sadiqi Muhammadin, ya. Paham ya? Li kalau ditutup aja, ya li sadiqi sudah beres ya. Dia adalah milik temanku. Nah, atau dia adalah li Muhammadin, milik Muhammad, ya. Ini di sini ditambah di berarti ini Muhammadin adalah badal. Li li sadiqi Muhammadin, ya, gitu ya. Karena kasrah. Nah, untuk nomor 6 bacanya nomor 6. Filkap ya. Ba itu syamsiah atau qamariyah? Syamsiah. Abbalat berarti surah Abbalat atau surat Al-Balat? Hah? Qamariyah ya. Tilkal batoh ya. Yang menunjukkan qamariyahnya juga karena dia berjauhan dengan makhraj lam kan. Lam di sini ba-nya di bibir. Ya. Yang semua yang di bibir makhrajnya adalah syamsiah semua. Qamariyah semua ya. Ba, mim, waw ya kan di sini. Syamsiah karena huruf lamnya itu ada di lidah ya. Gitu. Baik, alati sama alati tidak aneh ya. Tidak ada yang bingung ya. Kalau alati untuk yang menerangkan yang perempuan atau muannas alati muzakkar. Ya, al-kalimatul jadidatu al-am. Al-am artinya adalah akhul abi. Saudaranya saudara laki-laki dari bapak. Al-ammatu ukhtul abi. Saudara perempuan bapak. Jadi ada al-am, ada ammah. Ya. Kemudian al-khol. Al-khol akhul umi, saudara laki-laki dari ibu. Ya. Al-kholah ukhtul umi, saudara perempuan dari ibu. Ya. Sayyidi, apa namanya? Sayyidi ya tuanku ya. Sayyidati kalau muannasnya. Ya. Mustashfal wiladati, mustashfa rumah sakit, wiladati untuk melahirkan, rumah sakit bersalin. Ya. Di apa namanya? Di Arab ya, dibedakan antara saudara perempuan ibu dan saudara perempuan bapak ya, nyebutnya. Ya. Kalau saudara perempuan ibu itu disebutnya kholah ya. Kalau saudara perempuan bapak disebutnya ammah. Ya. Demikian juga yang laki-laki, saudara laki-laki ibu disebutnya adalah khol. Khol. Saudara perempuan ibu saudara laki-laki bapak apa? Am. Gitu ya. Kalau di pesantren kan kok manggilnya am semua. Ya karena di generalisir. Soalnya enggak ami sama ami ya. Sama ami. Ya itu dimudahkan sebenarnya enggak. Kalau di pesantren bukan pamannya semua kan? Bukan paman asli kan? Bukan paman asli ya sebutan aja berarti. Bukan saudaranya bapak atau ibu. Oh, bukan sentral. Iya. Sama ami sini. Maksudnya sama dengan kalau kita bilang sini sama om sini. Nah, gitu. Bukan sama tante kan. kalau om harus sama tante beda ya.
Om Kema. Bukan kol. Ya, karena di Indonesia di kita tidak dibedakan antara saudara perempuan itu saudara itu dari bapak atau saudara itu dari ibu. Kalau bahasa di Arab dibedakan. Ya, saudara perempuan. Baik, kita lanjut ke dars 13. Kita baca dulu. Kemarin ada pertanyaan salisa asyara ya. Kemarin ada asania asyara, ida asyara. Ini termasuk yang mabni ya, Pak. Ini. Jadi dari 11 sampai 19 itu susunannya adalah mabni untuk hadat. Maka adarsu adarsu hadia ya. Adarsu sania asyara. Sania asyara bukan saniu asyara ya. Sania asyara karena Pak fathah ini karena untuk tarkib atau susunan yang nomor dari 11 sampai 19 itu adalah mabni nanti. Nanti akan dibahas di adat ma'dud ya. Maka adarsu salisa asyara. Adarsu bukan salisu asyara ya. Adarsu salisa asyara. Pelajaran yang ke-9 inilah salisa asyara di sini menempati posisi rofa. Karena dia adalah na'at. Pelajaran yang ke-13 ya. Baik, kita baca dulu. Ad-darsu tsalitsa asyara. Silakan. Ad-darsu tsalitsa asyara. Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu? Man haula'il fityatut tiwalu ya Aliyu? Hum tullabun jududun. Hum tullabun jududun. Min aynahum. Min aynahum. Hum min Amerika. Hum min Amerika. Ahum zumala'uk. Ahum zumala'uk. Naam hum zumala'i. Naam hum zumala'i. Hum fi fasli. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Ahum mujtahiduna. Naam. Hum mujtahiduna. Naam hum mujtahiduna. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa. Adama ya. Das gimana? Berarti beda nih. Coba ma asma'uhum terus? Oh iya benar. Ma asma'uhum. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. وَمَنْ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ الْقِصَارُ وَمَنْ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ الْقِصَارُ فِعَال ya lanjutnya فِعَال هُمْ حُجَّاجٌ هُمْ حُجَّاجٌ مِنْ أَيْنَ هُمْ مِنْ أَيْنَ هُمْ بَعْضُهُمْ مِنَ الصِّينِ وَبَعْضُهُمْ مِنَ الْيَابَانِ Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal yaban. Ah. Ini aina laban ini di situ? Musa. Aina Musa ya. Aina Musa wa asdiqa'uhu. Aina Musa wa asdiqa'uhu. Dhahabu ilal mat'ami. Dhahabu ilal mat'ami. Ya. Nah, di pelajaran 13 ini kita akan mempelajari isim jamak ya. Yang jamak itu adalah yang banyak, yang plural ya. Contohnya yang jamak di sini adalah dan jamak nanti termasuk naatnya gimana ya. Misalkan al-fityatut tiwal ya. Jamak mudzak dan juga jamak, baik itu jamak taksir maupun jamak mudzakkar salim. Jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan
jamak mudzakkar salim itu yang ditambah waw dan nun, ya. Disebut salim karena dia tidak merubah akar katanya. Misalkan muslim, jamak mudzakkar salimnya adalah ditambah waw dan nun. Kata mim, sin, lam dan mim itu tidak berubah, ya. Tinggal ditambah waw dan nun. Kemudian kalau jamak taksir contohnya adalah talibun. Talibun jamaknya adalah, jamak taksirnya adalah tulab. Tulabun. Yang itu merubah, sebutnya adalah memecah, ya. Merubah akar katanya ditambah lam dan alif, ya. Nanti ini untuk jamak-jamak yang taksir itu nanti ada wazan-wazannya yang akan mengelompok. Misalkan tulab itu wazannya adalah fu'al, ya. Terus tiwal ini adalah wazannya adalah fi'al, ya. Nanti kita lihat di latihan, ya. Fi'al misalkan kalau yang dikelompokkan sebagai fi'al, ya, misalkan ada rijal, ada kisor, ya. Kalau yang tulab contohnya tujar, ya kan, itu tujar, tulab, itu satu wazan, ya. Baik, kita baca dulu deh, kita baca dulu, coba dibaca satu aja deh semua. Pak Hanif, ayo Pak Hanif, biar ngantuk, baca antar su ada sisa asyara. Man haula'il fatatu tiwalu ya Ali. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam hum mujtahiduna. Ma asma'uhum Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Ayu Abdullah wa Abdullah. Hu hi wa Abdullahi. Ya. Waman haulai rijalul kisaru. Hum hujjajun. Ya. Min aina hum? Ba'duhum min sin. Minas sini. Ba'duhum min sini. Minas. Minas sini. Wa ba'duhum min al-yabani. Aina Musa wa astiqa'uhu? Dhabu ila al-mat'ami. Pak Masalim. Ad-darsus salitha asar. Man haula'il fityatul lati fityatul tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Min aynahum? Hum min amrika. Ahum zumala'uka? Na'am, hum zumala'i, hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Na'am, hum mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi. Wa man haula'ir rijalul qasiru? Kisor. Kisaru wa man haula'ir rijalul kisaru. Hum hum hujjajun. Man aina hum? Min aina hum? Ba'duhum minas sin wa ba'duhum minal yaban. Aina Musa wa asdiqa'uhu? Uhu. Ya. Zahabu ilal
mat'ami. Ya, ilal mat'ami ya. Ayo, Pak. Pak Fani. Ad-darsus salisatu salisah asyara. Man haula'il man haula'il man haula'il fityatul kiram yamaniyun hum kullamun jududun. Ya. Man aina hum man atau min? Man atau min, Pak? Kira-kira artinya apa? Siapa dia? Aina artinya apa? Aina di mana? Berarti? Berarti min atau man? Kalau man ainahum gimana terjemahannya? Enggak ada kan? Jadi yang betul min. Ya. Coba. Min ainahum. Min ainahum. Hum min Amerika. Hum zumala ulka. Zumala uka. Ahum zumalu. Zumala uka. Ahum zumala uka. Naam hum zumala zumalai. Hum fi pasu. Ahum mutahidu ahum mutahidu mujtahiduna pendek taknya ahum mutahiduna ahum mutahiduna ya ma asmu ma asmaukum asmaukum yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi wa Abdullahi ya wa min wa min atau waman ini ha. Wa man haula'i haula'ir wa man haula'ir rijal qisaru hum hujjajun ya min aina hum ba'duhum misi minasini minasini ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani aina Musa aina Musa wa asdiqohu dahabu ila mat'ami ya dahabu ila mat'ami mat'ami mat'am tempat makan ya ya cadel apa lanjut aja baca salisa ad-darsus salisa asyar man haula'il fityatut iwalu ya'aliyu hum kullabun judul man aina hum min aina hum hum min amrika ahum zumala'uka na'am hum zumala'i hum fi fasli ahum mujtahiduna na'am hum mujtahiduna ma'asma'uhum asma'uhum yasirun wa zakariya wa musa wa abdullahi wa man ha'ula'i rijalu qisaru hum hujjajun hum hujjajun hum hujjajun min aina hum ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yabani aina musa wa asdiqatuhum zahabu ilal mat'ami mat'ami ya ya pak ad-darsus salisa asyara man haula'il fityatul fityatut tiwal ya aliyu hum tullabun jududun min aina hum
hum min amrika ahum zumala'uka na'am hum zumala'i hum fi fasli ahum mujtahiduna na'am hum mujtahiduna ma asma'uhum asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah wa man haula irrijalul kisaru hum hujjajun min aina hum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani aina Musa wa asdiqa'uhu dhahabu ila mat'ami ya, yuk lanjut dah hadar susah risa asar bacaan ke-13 ya, lanjut aja langsung saya terjemahkan man ha'ula'il fatatul Man haula il fityatu tiwalu ya aliyu hum langsung aja pak hum tulabun jududun min aina hum hum min amerika ahum zumala'uka na'am hum zumala'i Hum fi fasli Ahum mustahiduna Naam hum mustahiduna Ma asma'uhum Yasirun Zakaria wa Musa wa Abdullah wa man haula il rijal kisaru hum hujjajun min aina hum ba'duhum minas sini ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani aina Musa Wa asdiqa'uhu Dahabu ila mat'ami Ya, iya pak Mak Agung Ada sutsalisa asyara Man haula il fatityatut tiwal ya ali Hum tulabun jududun Min aina hum Hum min amrika Ya Ahum zumala uka Naam Hum zumala ki Hum fil fasli Ahum mustahiduna Naam Hum mustahiduna Ma asma'uhum Asma'uhum Yashirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah wa man hadala il rijal lul qasirun qisar wa man hadala il rijal lul qisarun hum hujjajun ya min aina hum na'am ba'duhum minasini wa ba'duhum minal yabani Yabani Aina Musa wa asdiqa'uhu Dahabu ilal mat'ami Ya, kita terjemahkan dulu Adar Susalisa Asyar, pelajaran yang ke-9 Man ha'ula il fatatu tiwalu ya Ali Siapakah fityah Fityah ini jamak dari fatah ya Fityah itu adalah jamak dari fatah yang artinya pemuda-pemuda. Kalau
kalau fatatun jamaknya adalah fatayat ya. Ini berarti adalah jamaknya dari fata. Siapakah pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi ya? Di sini nanti yang perlu diperhatikan apa ada isim jamaknya dan sifatnya, karena kita belajar na'at man'ut kemarin ya, ngikutin ya. Jadi ada sifat yang dijamakkan juga. Kata bendanya adalah jamak dan sifatnya juga dijamakkan. Sifat kata bendanya inilah fityah, sifatnya tiwal ya. Fityah jamak dari fata dan tiwal jamak dari tawil. Jamaknya jamak sifat ya. Hum tullabun jududun. Mereka adalah pelajar baru-baru ya. Pelajar-pelajar yang baru-baru. Min ainahum, dari mana mereka? Hum min Amerika. Mereka dari Amerika. Ahum jumala'uka, apakah mereka adalah teman kamu? Teman-teman kamu. Jumala jamak dari zamil. Apakah mereka adalah teman-teman kamu ya? Naam, hum zumala'i. Betul, mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli. Mereka berada di kelasku. Ahum mujtahiduna, apakah mereka rajin-rajin? Naam, hum mujtahiduna. Mereka rajin-rajin. Ma asma'uhum, siapa nama-nama mereka? Asma ini jamak dari ismun ya. Siapa nama-nama mereka? Asma'uhum, nama-nama mereka Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Waman haula'ir rijalul qisaru, dan siapakah para laki-laki yang pendek-pendek ini? Hum hujjajun, mereka adalah jamaah haji. Hujjajun jamaah haji ya. Hujjajun berarti jamak dari al-haji ya, berarti para ya. Mereka adalah para jamaah haji. Min ainahum, dari mana mereka? Ba'duhum, di antara mereka. Minasini, ada yang dari Cina. Wa ba'duhum minal yabani, dan di antara mereka ada yang dari Jepang. Karena pendek-pendek orang Asia ya. Ini termasuk dari Indonesia juga pendek-pendek sana. Aina Musa wa asdiqa'uhu, di mana Musa dan saudara-saudara mereka? Asdiqa' jamak dari sodiq ya. Di mana Musa dan saudara-saudara? Kalau di tempat kita bahasa Indonesia untuk membuat jamak tinggal diulang ya. Menggunakan kata ulang. Saudara-saudara-saudara dia jamak kan. Zahabu ilal mat'am. Mereka pergi ke mat'am. Mat'am adalah isim makan dari to'am. Artinya tempat makan ya. Kantin. Ya, zahabu ilal mat'am. Ya, cukup ya. Ada yang tanyakan? Mungkin kita cukup sekian. Sudah siang ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.